Halo semuanya, halo guys. Hari ini aku mau unboxing paket. Ini aku pesen dari Lazada. Kemarin aku pesen nih lagi Lazada. Kemarin aku ini pesen yaitu mystery box, lagi giveaway mystery box. Dia aku mau coba pesan dan sekarang paketannya udah nyampe. Aku mau unboxing dan aku mau kasih lihat sama kalian isinya itu apa. Oke guys, tunggu sebentar. Aku lagi cari gunting dulu. Guntingnya di mana? Aku lupa. Dan dia ketemu. Ini dia. Sekarang aku akan buka satu persatu boxnya. Aku juga penasaran isinya apa. Coba kita buka ya. Mari kita gunting. Oke, aku akan buka. Ini enteng banget sih. Aku nggak tahu tuh enteng banget, nggak tahu isinya apa. Pokoknya kita buka aja dan kita lihat ya. Ini boxnya ada 5, cuman 3 boxnya itu kotak kecil. 2 boxnya agak panjang kayak gini. Mudah-mudahan hari ini aku beruntung. Coba aku buka dulu. Agak susah juga sih bukanya. Tetap ya guys, masker selalu dipakai karena sekarang lagi pandemi, jadi mesti harus pakai masker. Oke, ini dia box pertama aku. Dan aku akan buka isinya apa, aku penasaran banget. Coba ya kita buka. Bukanya lumayan susah guys. Ini dia, wow. Oke, wow. Aku penasaran banget kira-kira isinya apa ya. Aku akan buka. Oke, udah selesai. Sekarang tinggal aku buka sedikit lagi. Oke, udah aku buka. Sekarang kita buka. 1, 2, 3. Entara isinya jam tangan. Tuh kosong guys. Isinya jam tangan guys. Ini jam tangan. Mereknya ini apa? Dewi. Daniel Wellington. Oke. Ini adalah box yang kedua. Coba kita buka box yang kedua. Isinya apa kira-kira ya guys? Kalau beratnya sih sama kayak tadi, cuman aku nggak tahu isinya apa. Mari kita buka aja. Wow,
Maaf ya guys, ini efek kameraku tuh kadang terang, kadang gelap. Karena aku tuh lagi sambil kerja juga, jadi efek sinar matahari tuh masuk. Sebenarnya sih nggak niat bikin video, cuman karena paketannya udah nyampe, jadi aku mau unboxing. Dan ini yang kedua guys, isinya jam juga dong, sama tuh kosong. Pantes ya beratnya sama. Nah, cuman ini isinya, ini isinya jam tangan juga, tapi ini mereknya Villa. Tapi sih bentuknya sama kayak yang pertama tadi, ini mereknya Villa. Sekarang kita buka box yang selanjutnya. Sebentar, kumpulin dulu sampahnya. Nah, kita buka box yang ketiga. Apakah kira-kira isinya? Apakah isinya sama seperti yang pertama dan kedua? Mari kita buka guys. Jidat aku silau banget ya. Oke guys. Iya guys, sekarang kita buka. Ini dia box yang ketiga, isinya adalah jam tangan juga. Nah, ini dia isinya jam tangan juga guys. Gua sisa berapa sih? Ini guys, ini mereknya CK Calvin Klein apa ya. Nah, sama tiga-tiganya isinya jam. Aku dapat 3 jam. Jadi box yang pertama jam, kedua jam, dan ketiga ini jam juga. Tapi ini jamnya agak sedikit berbeda ya guys. Tuh, talinya beda sama yang tadi, yang pertama sama yang kedua. Dan tiga-tiga ini sebenarnya mereknya juga beda-beda. Cuman yang pertama sama yang kedua itu sama, cuman ini doang yang beda. Tuh, biar aku coba pakai dulu ya. Wow, sangat besar sekali ya macam aku. Kita masukkan lagi. Sekarang aku mau buka box yang keempat. Kira-kira isinya apa ya? Ini enteng banget sumpah boxnya, kayak gak ada isinya gitu. Wow, isinya dompet dong. Isinya adalah dompet guys, lihat lo guys. Sebentar, nah ini dia isinya dompet. Ini mereknya Gumes, nggak tahu merek dompet apaan itu. Yang pasti ini dompetnya jelek banget, soalnya lengket gimana gitu ya. Mungkin ini udah terlalu lama nih, nggak laku, jadi jadiin mystery box deh. Tuh lihat guys, dompetnya warna hitam, bagus sih sebenarnya kayak kulit gitu, cuman itu dalamnya. Kita lihat,
lagu Miss. Aku sih kurang suka sama dompetnya karena dompetnya terlalu kecil. Kali ini pun kemasannya juga kotor ya tuh guys, kotor. Tuh. Oke, baiklah, nggak apa-apa. Sekarang waktunya aku mau buka box yang terakhir, mudah-mudahan isinya memuaskan. Soalnya nggak, di antara 4 box ini aku nggak ada yang suka, dan ini yang terakhir, ini enteng juga, nggak tahu isinya apa. Mari kita buka sekarang juga. Ini guys, mari kita buka. Apakah isinya sama kayak box yang keempat? Dan oh tidak, isinya sama dong, sama kayak box keempat. Tapi ini lebih parah sih menurut aku dompetnya. Ini gak recommended banget. Ini lengket. Tadi ini tuh dompet murahan banget sumpah. Lemnya juga kebuka-kebuka gitu. Udah mau rusak sih ini, emang parah lengket. Ish, gak banget sumpah. Gak banget pokoknya, gak banget. Oke guys, jadi inilah semua isi-isi box yang aku pesan di Lazada. Nih, dompet, 2 buah dompet sama persis. Dan nih, 2 buah dompet warna hitam sama persis, sama persis. Dan 3 buah jam tangan yang berbeda-beda. Cuman ini jam tangan semuanya murahan juga sih ya guys. So, gak apa-apa. Aku kurang puas, cuman gak apa-apa. Namanya juga mystery box, kita gak tahu sih isinya apa. Dan mungkin jam tangan sama dompet ini mungkin mau aku kasih sama orang nanti yang mau aja. Jam tangannya dompetnya juga oke guys. Aku masih penasaran sama si dompet, soalnya dompetnya lucu, warnanya hitam dan dalamnya kecil banget. Soalnya ini mah rusak, resletingnya juga ada serot-serot gitu. Oke, buat semuanya, thank you buat kalian semua yang udah nonton. Dan kalau kalian mau pesan mystery box juga, silahkan kalian download Lazada sekarang juga. Cuman jangan ikutin aku karena aku dapetnya seperti ini kan tergantung keberuntungan sendiri-sendiri. Jadi ke hari ini aku dapat hadiahnya dompet 2 sama jam tangan 3. Kalau kalian mau, kalian tinggal pesen aja di Lazada, bisa COD juga, gampang banget. Buat kalian semua jangan lupa, kalau kalian suka sama video ini, kalian semua harus subscribe sekarang juga videonya, like, comment, and share. Buat kalian semua, terima kasih yang sudah nonton.